Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis yang akan membahas keutamaan bulan Dzulhijjah. Kita akan bicara secara umum, baru mengerucut ke masalah-masalah yang sifatnya khusus berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Secara umum, kalau bicara bulan Dzulhijjah, maka kita melihat di surat At-Taubah ayat 36. Ayat ini terkenal, Inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillahi. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sudah Allah tetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi begitu bumi dan langit diciptakan, Allah tetapkan satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Tentu kita tahu semuanya, 4 bulan haram adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Tiga ini berurutan meloncat ke bulan Rajab. Berarti istilah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu sudah ada sejak Allah selesai menciptakan langit dan bumi. Dari sini berarti bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram. Nah, kalau menjadi bagian dari bulan haram, apa yang harus kita ketahui? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh melakukan kedzaliman. Siapa yang melakukan kedzaliman di satu di antara 4 bulan ini, termasuk dalamnya bulan Dzulhijjah, maka dosa kedzaliman itu dilipat gandakan oleh Allah. Pertanyaannya, dzalim itu apa? Kalau dzalim itu kaitannya dengan Allah, berarti syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah kedzaliman yang besar. Tapi kalau dzalim itu kaitannya dengan sesama manusia, maka Rasulullah menyampaikan di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, selesai melempar jumrah, beliau naik unta, dipegangi unta itu oleh Amr bin Kharijah, maka beliau bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Ingatlah sesungguhnya darah-darah kalian. Oh, berarti dolim kepada sesama manusia, satu dolim terhadap darah. Mungkin nonjok, mungkin mukul, mungkin mencubit, atau mungkin membacok, melakukan kekerasan dengan senjata tajam menyebabkan darah itu mengalir. Wa amwalakum, dolim kedua adalah harta. Berarti mencuri, mencopet, riba, dan lain sebagainya. Ini dolim nomor kedua. Wa a'radukum, dan kehormatan kalian, berarti ngerumpi, menggunjing, membongkar aib, menjatuhkan nama baik sesama muslim. Itu zalim ketiga. Ini ditetapkan di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan di negeri yang mulia, yaitu kota Mekah. Jadi siapa yang melakukan kedzaliman urusan darah, harta, dan kehormatan di bulan Dzulhijjah atau secara umum di bulan haram, maka
dosanya berlipat-lipat. Baik, inilah pembicaraan kita secara umum kedudukan bulan Dzulhijjah itu seperti itu. Tapi ada satu tambahan. Ketika Rasulullah bersabda memberi nasihat kepada seorang yang sahabat yang setiap hari saum, maka beliau bersabda, sum syahra sabri wa thalathata ayyamin ba'dahu wa sum asyhurul hurum. Kalau kamu sangat semangat untuk saum, tidak usah tiap hari. Saum bulan Ramadan mau ditambah 3 hari di bulan Syawal, jadi tidak perlu 6 hari, 3 hari pun boleh. Dan saumlah di hari di mana Anda sempat pada bulan-bulan haram. Berarti kemarin di bulan Dzulqa'dah Bapak memperbanyak saum, silakan. Sekarang di bulan Dzulhijjah memperbanyak saum boleh. Nanti bulan Muharram, kemudian di bulan Rajab, baru kita akan masuk ke masalah yang sifatnya khusus, yaitu bulan Dzulhijjah secara khusus. Maka bulan Dzulhijjah itu bulan yang sangat agung karena di sana ada dua ibadah. Satu ibadah di tanah suci, yang kedua ibadah di tanah air. Kalau di tanah suci tentu ibadah haji. Baik, kita bereskan dulu ibadah haji. Apa yang perlu kita ketahui tentang ibadah haji? Maka ibadah haji adalah syar'un man qoblana, syariat sebelum kita. Kalau ada ibadah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dipraktekan umat-umat terdahulu, berarti ibadah itu disebut syar'un man qoblana, syariat sebelum kita. Contoh yang paling mudah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang yang beriman, wajib bagi kalian siam. Apakah kita saja yang diwajibkan? Kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana yang sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti yang lapar dan haus tidak kita. Para nabi terdahulu sudah merasakan lapar dan haus lewat saum. Nah sekarang bagaimana saum para nabi? Kalau kita buka tafsir, dulu para nabi itu saumnya sebulan 3 hari. Kalau kita dikumpulkan dalam 1 bulan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal. Coba, kalau mereka saum tiap bulan 3 hari, kali 12, berapa Pak? 36 hari. Ya. Ya, 12 kali 3. Berarti berapa? 36. Nah, kalau kita saum sebulan, rata-rata sebulan 30. Terkadang juga 29 dibulatkan saja 30, kemudian ditambah 6 hari. Enakan mana? Dicicil setiap bulan atau nunggu setahun sekali? Di tiap bulan enaknya. Ya berarti Bapak hidup pada masa lalu, udah di alam kubur sekarang. Baik. Jadi saum itu syar'un man qoblana, syariat sebelum kita. Sama-sama saum tapi caranya berbeda. Ada, tapi ada yang sama sampai sekarang juga sama. Seperti bismillahirrahmanirrahim sama, enggak ada perbedaan. Ketika Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana, innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman, surat ini saya awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bilqis, jangan sombong kepada aku. Datang kemari dalam keadaan muslim. Baik. Nah, jadi haji adalah syar'un man qoblana, syariat sebelum kita, yaitu Nabi Ibrahim. Karena syar'un man qoblana,
Maka ada beberapa orang yang ternyata mendapatkan kucuran pahala di saat manasik haji itu ditunaikan. Nomor urut satu tentu Ibrahim. Jadi besok ketika ada yang menunaikan ibadah haji, saat itu juga Ibrahim mendapatkan kucuran pahala. Karena mandalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang mempopulerkan, memberi contoh perbuatan baik, ditiru, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang meniru perbuatan baiknya. Coba seandainya normal, itu kan 3 juta orang. Berarti Nabi Ibrahim mendapatkan kucuran pahala dari 3 juta orang ini. Yang lain siapa? Tentu Hajar, jangan dilupakan. Karena lari dari Sofa ke Marwah, di sana ada sa'i. Baik, kemudian siapa lagi? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dirusak masyarakat Quraisy. Ada dua yang dirusak. Satu tawaf. Kenapa tawaf dirusak? Karena mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Bapak-bapak siang hari, ibu-ibu di malam hari. Jadi baju harus diletakkan di luar masjid. Mereka dalam keadaan telanjang. Saya tidak terbayang kalau yang diletakkan di luar pun dicolong itu gimana? Saya bingung itu. Baik. Kenapa? Ya, akhirnya apa? Loh, kenapa mereka telanjang? Karena kalau masih mengenakan pakaian terlihat mana kaya, mana miskin, mana raja, mana rakyat jelata. Biar seragam, enggak boleh pakai baju. Alasan yang lain, karena Baitullah itu tempat paling mulia. Kalau masih mengenakan pakaian, jangan-jangan baju itu dibeli dari rezeki yang haram. Nah, itulah akhirnya mereka telanjang. Kerusakan lain berkenaan dengan tawaf adalah wa makana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyah. Tawaf mereka di depan Ka'bah itu siulan dan tepukan tangan. Oleh Rasulullah akhirnya direformasi, kembali mengenakan pakaian, dan tawaf yang dilakukan bukan bersiul dan bertepuk tangan, tapi zikir-zikir menyebut nama Allah. Zikir utama adalah bismillahi Allahu Akbar sambil melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di mana Pak Agus? Kalau lupa ke sana lagi. Ketika Rabbana atina di mana? Di mana? Aduh lupa lagi. Ya enggak apa-apa karena rukun Yamani. Nah. Kenapa rukun Yamani? Karena kalau digali lurus ke sana itu negara Yaman. Ini kan rukun Syami, berarti garis lurus ke sana negeri Syam, Palestina. Ini rukun Iraki, berarti garis lurus ke sana adalah negara Irak. Rukun itu artinya sudut. Ini rukun, ini dalam bahasa Arab rukun. Maka di sana adalah rukun Iraki, rukun Yamani, dan rukun Syami. Itu kerusakan pertama. Kerusakan kedua, mereka meniadakan satu manasik karena manasik itu ditunaikan di tanah yang bukan tanah haram. Jadi di Mekah itu ada tempat di mana kita menunaikan manasik haji dan kita tidak berada di tanah haram. Kira-kira yang mana? Lupa lagi, awas harus berangkat lagi ke sana. Musdalifah? Ada jawaban lain? Mikot? Mikot itu kalau mikot betul, tapi kan ini yang di Mekah. Siapa yang berada di mikot? Ya Lamlam, Qarnul Manazil, Dhul Hulaifah dan Cufah itu bukan di tanah haram karena memang belum sampai kota Mekah. Arafah, Pak. Jadi kalau Bapak piknik ke Arafah itu kalau ada rumput boleh dicabut. Kalau ada bunga bagus silakan dipetik. Ada burung silakan dikejar-kejar. Ditangkap, disembelih, kemudian dimasak. Boleh berburu di Arafah. Karena Arafah bukan tanah haram.
masyarakat Quraisy akhirnya ini bukan tanah haram, maka wukuf di Arafah dihilangkan. Begitu Rasulullah diutus, al-hajju Arafah, haji, rukun yang paling tinggi adalah wukuf di Arafah. Tidak sah tanpa wukuf di Arafah. Tidak mabit di Mina, enggak masalah. Yang tidak bisa pergi melempar jumrah, boleh diwakilkan melempar jumrah di Mina. Tidak mabit di Musdalifah, boleh. Tapi jangan coba-coba tidak wukuf di Arafah. Jadi akhirnya Rasulullah mengembalikan Arafah ke tempat semula, bahkan menjadi rukun paling agung. Baik, kemudian ada yang lain, keempat. Jadi Rasulullah mendapatkan kucuran pahala di setiap bulan haji. Ada orang yang keempat dapat kucuran pahala. Ketika Rasulullah sedang tawaf, ada seorang sahabat yang punya andil paling banyak bagi turunnya Al-Quran. Kira-kira siapa? Umar bin Khattab. Celetukan-celetukan Umar itu sering menyebabkan Allah turunkan ayat. Maka Umar disebut mulhamun, orang yang pergi kemana-mana diikuti oleh ilham. Ya Rasulullah, alangkah indahnya kalau tawaf selesai ada sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Selesai ngomong, wa idja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Jibril turun membawakan ayat. Ketika kami jadikan Baitullah tempat berkumpul manusia dan tempat yang menimbulkan rasa aman. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadikan makam Ibrahim sebagai tempat menunaikan salat. Maka setiap orang tawaf kemudian sholat dua rakaat di makam Ibrahim, otomatis Umar bin Khattab dapat kucuran pahalanya. Padahal sholat dua rakaat di makam Ibrahim tidak mengenal musim haji. Mau di musim haji, di luar musim haji, orang akan datang berduyun-duyun, mau pagi, mau siang, mau tengah malam, mereka akan tetap menunaikan dua rakaat di makam Ibrahim. Masalah pertama selesai. Kemudian yang kedua, haji ternyata ibadah yang ada dalam rukun Islam pesertanya paling sedikit. Coba di sini yang sholat, yang tiap tahun saum, yang tiap tahun bayar zakat, siapa yang sudah haji? Gak ada yang tunjuk jari. Kenapa? Lah iya, jadi dari rukun Islam, bapak sholat, tiap hari sholat. Tiap tahun saum, sudah haji belum? Belum. Berarti haji itu rukun Islam yang pesertanya paling sedikit. Dua minggu yang lalu saya baca Quran. Kalau ada warga Muslim Lamongan pergi ke bank, nyetor 25.500.000, kuitansi di bawah, ke Depak, sebagai bukti saya sudah transfer untuk ONH, maka pegawai Depak akan memberi ucapan selamat, selamat Bapak, insya Allah 69 tahun yang akan datang Bapak berangkat haji. Coba, 69 tahun. Berarti kalau cucunya yang ada di perut didaftarkan, berarti cucunya 70 tahun baru berangkat. Itulah haji. Jadi haji adalah ibadah yang ada dalam rukun Islam pesertanya paling sedikit. Nah, berarti ini problem. Termasuk yang sekarang haji furoda yang bayar 300 juta, ternyata visanya tidak keluar. Kalau mau tetap berangkat menambah 5.000 dolar. Itu pun teman saya sudah bayar tambahan 5.000 dolar. Dijanjikan kemarin siang berangkat. Sudah di bandara. Ternyata ada sistem yang belum bisa masuk sehingga pesawat naiknya nanti jam 12 malam. Sudah ditunggu sampai jam 12 malam. Ternyata apa? Sistem belum keluar juga, ditunda kemarin siang. Saya belum tahu akhirnya kemarin siang berangkat atau tidak. Itu haji furoda.
Baik, kemudian sekarang bagi yang belum haji bagaimana? Apa yang perlu bapak-bapak lakukan? Bapak bisa melakukan satu bentuk ibadah yang pahalanya setara dengan haji. Alhamdulillah sudah banyak yang menunaikan. Di antaranya man sholat subha fi jama'atin thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu kana lahu ajru hajjatin wa umratin tamatan. Ba'da subuh tidak keluar, duduk berzikir, matahari terbit baru sholat syuruq, maka pahalanya setara dengan haji umrah 3 kali. Berarti lakukan itu. Atau umratun fi ramadona ta'dilu hajjatan ma'i. Menunaikan umrah di bulan Ramadan, pahalanya setara dengan haji bersama aku. Karena pahalanya besar, ternyata ujiannya juga sangat berat. Musim haji itu 3 juta, Ramadan 5 juta yang hadir. Tetangga saya pengen sholat id, Idul Fitri, ternyata jam 3 sudah berangkat, halaman sudah tidak bisa dimasuki, terpaksa duduk di jalan dengan jarak 1 km dari Masjidil Haram. Itu jam 3. Terus saya tanya, biar bisa masuk jam berapa? Oh, jam 12. Itu pun kalau sudah masuk, jangan keluar. Coba kebelet pipis gimana? Pipis keluar, gak bisa masuk lagi, udah otomatis. Berarti yang masuk jam 12 itu ya selesai sholat Idul Fitri, buricak, burinong, menahan, pingin matanya berkejap-kejap, pingin segera kencing. Masya Allah. Karena pahalanya juga sangat besar. Nah, kemudian bagi yang belum haji juga jangan berkecil hati. Kenapa? Karena haji yang mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Allah hanya menyebut al jannah titik, tidak ada embel-embel. Sementara masih banyak al jannah, surga yang lebih hebat daripada surga yang akan didiami orang yang haji mabrur. Contohnya apa? Man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa ka hataini fil jannah. Orang tua berhasil mendidik 2 putrinya, nanti di dalam al-jannah tempat tinggalnya dengan aku seperti ini, sedekat 5 jari yang dirapatkan. Berarti menjadi tetangga Rasulullah kalau orang tua berhasil mendidik 2 putrinya. Berarti surganya lebih hebat daripada haji yang mabrur. Ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannah, aku dan orang yang ikut memelihara anak yatim tempat tinggalnya di sana sedekat ini, jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti pemelihara anak yatim tempatnya di akhirat lebih hebat daripada haji mabrur. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin menjadi tetanggamu di dalam al-jannah. Bagaimana caranya? Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu. Caranya perbanyak sholat sunnah kalau ingin menjadi tetanggaku di sana. Berarti yang qobliyah, ba'diyah, tahajud, tahiyatul masjid, itu al-jannah yang akan ditempati lebih mulia daripada haji mabrur. Artinya jangan berkecil hati. Nah, kemudian kalau ada orang yang tertunda, nah ada yang tertunda. Seperti kemarin namanya sudah masuk, tapi karena usia 65 tahun tidak bisa masuk karena corona. Maka termasuk yang kemarin umroh tiba-tiba bandara sana ditutup karena kasus corona. Bapak kalau naik pesawat itu kan ada video di depan tempat duduk masing-masing. Itu bisa nonton film, tapi kurang kerjaan juga mau umroh nonton film kan gitu. Kemudian ada fasilitas melihat pesawat kita sedang berada di mana, kan kelihatan. Jadi pesawat kita ada gambar pesawat, nah di bawahnya pulau, kita tahu oh kita sudah berada di perairan Kepulauan Seribu, kita sudah di Bandar Lampung, kita sudah di Pekanbaru, sudah di Bengkulu, kemudian akhirnya di Medan. Begitu ke Aceh,
kok ke Bengkulu lagi pesawatnya? Loh, kok sudah di Lampung? Akhirnya landing ke pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena pemerintahan Arab Saudi menutup bandara, silahkan balik ke tanah air masing-masing. Berarti ini kan tertunda. Kalau bicara tertunda, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami, sudah berjalan dari Madinah ke Mekah, kambing-kambing yang siap disembelih juga dibawa, tiba-tiba di Hudaybiyah dihadang dan tidak diizinkan masuk, kalau mau silahkan tahun depan lagi. Akhirnya tertunda 2 tahun di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu, yang pernah ke sana apa Pak cirinya? Oh, aduh Pak Anu enggak sempat ke Hudaybiyah, ke peternakan unta. Tidak jauh dari situ ada masjid, Masjid Hudaybiyah yang sering dijadikan mikot bagi jamaah yang ingin umroh berkali-kali. Masjidnya tidak terawat, kumuh, kotor, apalagi toiletnya. Dan sudah 5 kali saya ke situ, ternyata di dinding masjid bagian luar tulisan itu tidak terhapus. Daftar nama dan alamat dan semua nama orang Indonesia. Ada 200-an nama, Pak. Purwanto, koma Purworojo. Lah ini kan orang Wates ini. Itu nama orang Indonesia. Nyempil pojok kiri Usep Tasikmalaya, itu saya tersinggung berat saya. Si Usep. Duh. Nah, itulah di situ Rasulullah tertahan. Saya bayangkan, ya Allah, Rasulullah tertahan, sedih kaum muslimin harus balik lagi ke Madinah. Nah, itulah yang dialami. Nah, kemudian menariknya, dulu sebelum haji Rasulullah menyampaikan mikot. Nah, ini mikot, ini mukjizat Rasulullah. Membuat para sahabat akhirnya tafaul, optimis. Mereka sedang digencet, kondisi mereka sedang lemah. Ternyata orang yang datang dari sini berarti mikotnya Juffah. Yang datang dari sini Qarnul Manazil. Yang datang dari sini berarti Yalamlam. Yang dari sini berarti Bir Ali atau Dhul Khulaifah. Artinya apa? Berarti suatu saat Ka'bah akan didatangi kaum muslimin dari 4 penjuru mata angin. Berarti Islam akan dipeluk oleh seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia. Itu kan kabar gembira sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau pelatihan haji atau umroh hanya disebutkan mikot. Awas ya, nanti kalau di sini sudah dalam keadaan ihram, tidak diterangkan mikot itu adalah tanda optimisnya Rasulullah dan para sahabat bahwa Islam akan dipeluk dari seluruh penjuru mata angin, padahal saat itu umat Islam dalam keadaan sedang lemah. Baik. Nah, kemudian kelihatannya cukup, dan orang yang haji itu biasanya punya kesan-kesan menarik. Pak Agus pasti punya sendiri, yang lain-lain juga punya kesan sendiri. Tapi kesan saya adalah ketika 3 juta orang berkumpul, saya perhatikan ternyata tidak ada yang punya wajah sama. 3 juta orang berarti 3 juta wajah. Ternyata kalau diperhatikan 3 juta wajah yang berbeda, suaranya tidak ada yang sama. Itulah keagungan Allah, bisa menciptakan manusia dengan wajah bentuk 3 juta wajah dan pita suara. Itu kesan luar biasa. Baik, inilah ibadah yang ada di tanah suci, di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada ibadah yang ada di tanah air. Itulah berkurban dan sholat Idul Adha. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang Idul Adha? Di antaranya, Idul Adha masih syar'un man qoblana, syariat sebelum kita. Idul Adha juga membuktikan bahwa wahyu lebih tinggi daripada logika. Karena
Ibrahim diperintah menyembelih Ismail lewat mimpi. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, Ismail menjawab, if'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah, ini perintah dari Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, engkau mendapati diriku saat disembelih dalam keadaan sabar, insya'allah. Jadi kalau perintah menyembelih anak itu pakai logika, ini tidak masuk akal. Apa kata orang? Bapak menyembelih anaknya sendiri, sudah susah punya anak. Itu kan Ibrahim susah punya anak, sudah tua baru punya anak, baru lahir diminta ditinggal, begitu ketemu kedua kalinya diminta untuk disembelih. Ini tidak masuk akal. Sementara ini berbeda dengan iblis. Perintah Allah untuk sujud kepada Adam itu pakai logika. Saya kan senior, dia junior. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah, sama dengan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Hasilnya tidak mungkin saya bersujud kepada Adam. Berarti perintah dari Allah, wahyu, itu ditolak pakai logika. Sehingga salah satu dari 43 kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya susun, salah satunya adalah al-aqlus sharih muwafiqun linnaqlis sahih. Orang kalau akalnya sehat pasti setuju dengan dalil yang sahih. Jadi dalil yang sahih pasti akan diterima oleh orang yang punya akal sehat. Wa inda tawahumi ta'arud bainahuma yuqaddamu naqlu 'alal aqli. Ketika bertubrukan antara dalil dan logika, maka dalil yang dimenangkan, logika diminta untuk menyingkir. Nah, apa bedanya antara Ibrahim, Ismail dengan iblis? Bedanya adalah ketika ada perintah menyembelih Ismail, yang dipikir oleh Ibrahim, yang nyuruh saya siapa? Yang memerintah saya siapa? Jawabannya Allah, selesai. Kalau Allah yang memerintah, laksanakan. Tapi kalau iblis ketika disuruh untuk bersujud kepada Adam, yang dia pikir perintahnya apa? Bukan siapa yang memerintah saya, tapi perintahnya apa? Sujud. Siapa yang sujud? Saya. Kepada siapa? Makhluk yang baru kemarin saja diciptakan. Jadi yang dipikir apa yang diperintah, bukan siapa yang memerintah. Jadi bagi kita, kalau perintah instruksi dari Allah dan Rasul, selesai, tidak perlu pakai logika. Baik, kemudian berkenaan dengan Idul Adha, ini sering saya sampaikan bahwa pada hari raya Idul Adha terkumpul dua ibadah agung, ibadah badan dan ibadah harta. Ibadah badan terbaik itu sholat, ibadah harta terbaik yaitu berkorban. Dua ibadah ini dirangkai dalam satu ayat yang ibu-ibu tiap hari baca, fasholli lirabbika wanhar. Bapak-bapak kalau kau beli bakdiah itu kan kelihatannya itu yang dibaca, ina atau ina. Fasholli lirabbika wanhar, sholat dan berkorban digabung jadi satu untuk menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah badan terbaik dan berkorban adalah ibadah harta terbaik. Dan itu kita tunaikan tanggal 10 Dhul Hijjah. Nah sekarang, apa hukum berkorban? Di awal-awal perintah hukumnya wajib. Kalimatnya juga serem. Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yakrobanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan rezeki tidak berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat id. Berarti sholat id tidak boleh. Jangankan sholat id, mendekat saja tidak boleh. Berarti hukumnya wajib. Di kemudian hari akhirnya berubah ketika Rasulullah menyembelih hewan kurban dan beliau mengucapkan bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal min Muhammad. Seekor kambing ini ya Allah, terimalah dari Muhammad.
wa min ali Muhammad, dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Berarti kalau besok ada di antara kita yang punya rezeki tidak berkorban, maka korban itu sudah diwakili seekor kambing yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, Ibnu Abbas ketika orang berjajar menyembelih kambing, dia menyembelih ayam. Nah, dipahami oleh ustaz dari sanalah. Oh, berarti boleh dong berkorban dengan seekor ayam. Itu yang dilakukan oleh oleh Ibnu Abbas. Apalagi ketika berbicara tentang hadirnya kita hari Jumat, man roha fi sa'atil ula faka'annama qaraba badanatan. Datang awal-awal, pahalanya setara berkorban dengan unta. Yang kedua, bakorotan, sapi. Yang ketiga, kabsan, seekor kambing. Yang datang urutan keempat, ayam. Berarti boleh dong berkorban dengan ayam. Jawabannya sekalian, ya sembelih telur. Kan yang nomor urut kelima apa? Telur, hadisnya kan begitu di Sahih Bukhari. Jadi Ibnu Abbas itu menyembelih ayam, bukan berkorban ayam. Tapi apa? Untuk mengumumkan, saya punya duit tapi saya tidak membeli kambing. Yang saya sembelih ayam. Menunjukkan bahwa berkorban itu tidak wajib. Itu hukum. Nah, kemudian ketika akhirnya kita berkorban, mana yang lebih baik? Kambing atau sapi? Jawaban awal, tentu kambing lebih afdol daripada sapi. Itu tentu. Karena aslinya Idul Adha kambing yang disembelih Ibrahim. Dan ternyata hadis mengatakan kana Rasulullah yudohi kabsan. Rasulullah selalu berkorban dengan kambing. Menggunakan kata kerja bentuk fi'lun mudhari. Kata kerja bentuk present continuous. Berarti selalu. Tidak ada korban beliau kecuali kambing. Apalagi kambing ini binatang yang punya banyak keistimewaan. Di antaranya apa? Kambing ini binatang yang paling banyak disembelih. Buktinya Idul Adha, haji, kemudian kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Aqiqah itu kambing, tidak bisa diganti dengan yang lain. Bukti yang lain, Abdurrahman bin Auf baru saja menikah, aulim walau bisyatin. Rayakan pernikahanmu dengan menyembelih seekor kambing. Tidak ada instruksi menyembelih sapi, tapi kambing yang disembelih. Rasulullah kalau sedang kangen dengan Khadijah, dan inilah yang membuat cemburu Aisyah, padahal Khadijah kan sudah meninggal. Jadi bapak-bapak yang menikah lagi, jangan sebut-sebut nama istri yang lain di depan istri yang ada di hadapan kita. Kenapa? Bukan. Misalnya istri pertama meninggal, istri kedua dinikahkan, jangan nyebut-nyebut istri yang sudah meninggal di depan istri yang kedua ini. Ini jadi pelajaran. Aisyah kan magir tu ala ahadin, magir tu ala Khadijah. Saya sebenarnya tidak pernah cemburu dengan istri-istri yang lain, apalagi dengan Khadijah. Wa maro'aituha, apalagi saya belum pernah ketemu dengan Khadijah. Cuma yang bikin kesal, Rasulullah sering nyebut-nyebut Khadijah, rubama yadbahu syatan wa yaqta'u a'dha'an wa yaksimu ha ala khada'iji Khadijah. Terkadang Rasulullah kalau sedang kangen nyembelih kambing, dagingnya dipotong-potong dibagikan ke teman-teman Khadijah. Ini bukti bahwa kambing binatang yang paling banyak disembelih. Dan kambing adalah binatang favorit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadi celah Zainab binti Haris, orang Yahudi, meracun Rasulullah pada perang Khaybar ketika disuguhkan paha kambing. Jadi kalau bapak-bapak hobi makan daging kambing karena itu kesukaan Rasulullah, silahkan. Ekspresi kecintaan dengan mengikuti kebiasaan orang yang kita cintai. Kemudian susu yang paling dianjurkan untuk diminum itu susu kambing. Bahkan arba'una khoslatan, ada 40 amal soleh. Ranking pertama adalah manihatul anzi,
meminjamkan kambing yang punya susu banyak kepada tetangganya. Nih Pak, kambing ini saya pinjamkan kepada Bapak seminggu, silakan peres susunya. Itu 40 perbuatan baik dan ranking 1 yang ini, manihatul anzi. Meminjamkan kambing yang berlimpah air susunya. Kemudian kambing adalah binatang peliharaan para nabi. Maba'atsallahu nabiyyan illa kanu ra'il gunam. Tidaklah para nabi kecuali masa lalunya adalah para pengembala kambing. Dan tidak ada nabi mengembala unta. Kenapa? Karena al-kibru fil faddadin, karakter keras, sombong, tidak sopan santun itu ada pada para pengembala kambing unta. Tapi as-sakinatu fi ahlil gunam, lembut, sayang, penyabar, penyantun itu ada pada para pengembala kambing. Hasilnya coba Rasulullah dicaci maki, dimusuhi, itu dijawab dengan sikap yang baik. Jadi kelembutan ada pada para pengembala kambing. Maka bapak-bapak yang istrinya cerewet, belikan kambing, suruh mengembala kambing biar berkurang cerewetnya. Iya. Gitu ya. Ya saya gimana Pak? Istrinya cerewet enggak? Kasih hadiah kambing. Baik. Dan ternyata kambing itu standar gaji khalifah di Sahih Bukhari. Abu Bakar sudah diangkat menjadi khalifah, ngantornya ba'da zuhur. Umar pun memanggil, ah, gimana ceritanya? Kaifa tasnauna biha wa qad wulita amrul muslimin? Loh, kenapa kamu masih dagang pagi-pagi sampai zuhur? Kan kamu sudah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Abu Bakar menjawab, kaifa utaimu iyali? Dari mana saya bisa memberi makan anak istri? Mulai besok gak boleh berjualan. Ngantor dari pagi. Jangan ba'da zuhur, nufridu laka syatrul ghanam. Kami berikan gaji kepada Anda satu hari setengah harga kambing. Harga kambing berapa? Bukan di musim kurban ya? Berapa? 2 jutaan ya. Berarti sehari Abu Bakar mendapatkan gaji 1 juta. Berarti sebulan 30 juta. Pak Pepen kemarin sebulan berapa? Kan saudaranya Pak Pepen. Enggak kehitung. Jadi Abu Bakar berarti sebulan mendapatkan 30 juta rupiah. Nah, dari keistimewaan-keistimewaan ini, bahkan kambing itu nanti disembelih di antara Al-Jannah dan An-Nar untuk mengumumkan mulai hari ini tidak ada makhluk yang mati, semuanya akan kekal. Jadi hukum asli kambing lebih afdol daripada sapi. Cuma karena ini fikih, kita boleh beralih kepada maslahat mursalah. Ternyata sapi dagingnya lebih banyak dari kambing. 2, 100% warga doyan daging sapi. Tapi banyak yang tidak berkenan kalau disodori daging kambing, alasan darah tinggi, alasan baunya agak perengus, kan begitu. Yang ketiga, ternyata kurban sapi membuat 7 orang ini akrab, sampai-sampai bikin grup sesama, bukan sesama sapi, sesama yang berkurban sapi. Akrab betul, akhirnya jadi besan. Oh, ternyata bagus juga, akhirnya dari kambing dia beralih kepada sapi. Gak masalah, jangan dicela Pak, orang yang sudah mengambil opsi sapi, jangan diprovokasi untuk beralih ke kambing. Tapi bagi bapak-bapak yang berkorban dengan kambing, maka ada warna favorit Rasulullah. Kambing dengan bulu putih yang duru fi sawadin, di sekeliling mata itu berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin, sekeliling perut ada warna hitamnya. Waya ta'ufi sawadin, kakinya juga berwarna hitam. Itu warna favorit. Jadi kalau besok bapak berkorban kambing, tiba-tiba di depan mata ada warna ini, ya udah kaleresan. Ya bukan kebetulan ya, ya wapas. Ya udah saya beli ini
untuk mengikuti kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian benarkah bahwa kambing akan menjadi tunggangan kita nanti pada hari kiamat? Kan banyak ustaz ceramah, nanti kambing bapak-bapak akan menjadi tunggangan. Ayat tidak ada, hadis jelas tidak ada. Saya cari hadis dhaif pun enggak ada. Udah. Dipaksa-paksa hadis dhaif, ya itu mungkin ungkapan saja. Kenapa? Ya biar semangat nanti jadi. Kalau saya enggak semangat, kenapa? Karena masuk surga kita ketika menyeberang, saya ingin cepatnya qatar fati'ainin, seperti satu kedipan mata. Enggak mau saya jadi kambing jadi. Ya enggak mau saya, pengen satu kedipan mata tahu-tahu sudah di depan Jannatul Firdaus. Jadi kalau di logika tidak masuk akal, apalagi hadis sahih juga tidak ada. Kambing itu ada di akhirat itu untuk tiga masalah. Satu tadi disembelih antara al-jannah dan an-nar. Riwayat kedua di sahih Bukhari, siapa yang memelihara kambing, sapi dan unta yang tidak dikeluarkan zakatnya, baik kambing, unta dan sapi akan dibangkitkan, ditugaskan menginjak pemiliknya fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, selama 50 ribu tahun. Kemudian kambing akan dibangkitkan ketika Allah berfirman wa idal wuhusu husyirat, ketika binatang-binatang bertanduk yang dulu nyerodok, binatang yang belum bertanduk sama-sama dibangkitkan untuk kisos. Setelah kisos baru kemudian dua-duanya dibinasakan, kembali menjadi tanah, dan itu dilihat oleh orang kafir yang akan masuk neraka. Orang-orang kafir akhirnya mengucapkan yaqulu ya laitani kuntu turoba, duh seandainya aku menjadi tanah, seperti tadi kambing yang dibinasakan jadi tanah. Kemudian bagaimana kalau ibu-ibu, saya pengen menuntut emansipasi, saya juga pengen menyembelih. Boleh, silahkan. Emansipasi ada dalilnya, boleh. Ubay bin Ka'ab mengatakan annam ra'atan dzabahat syatan fasu'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi akliha. Seorang wanita ikut menyembelih kambing. Ditanya kepada Nabi, bagaimana status dagingnya? Beliau ternyata mempersilahkan memakan dagingnya. Berarti boleh. Wanita ikut berkorban, ikut menyembelih hewan korban. Nah, biasanya ada pertanyaan, boleh tidak kambing betina? Tidak ada pembahasan harus betina, harus ada jantan. Yang penting tidak cacat. Cacat pun yang penting kriterianya di luar empat ini sah. Rasulullah bersabda al arja al bayyin arjauha, lihat kakinya pincang yang jelas-jelas pincangnya, al aura al bayyin aurauha, buta matanya. Kemudian wal kabir wal maridatu al bayyin al bayyin maraduha, sakit yang jelas-jelas sakitnya sehingga dagingnya tidak layak untuk dikonsumsi. Berarti ini tanya ke dinas peternakan. Wal kabiratul lati la tunki, sudah terlalu tua sehingga sudah tidak punya sumsum dan dagingnya juga sudah alot. Empat ini tidak sah. Selain ini masih sah. Misalnya telinganya sobek atau giginya patah, meskipun makruh tapi tetap sah. Nah kemudian kalau di Arab jeruan itu dibuang pak, usus itu dibuang, yang diambil cuma daging. Kalau bangsa Indonesia kan kreatif, tulang pun disedot-sedot itu, diambil apa sumsumnya itu nggak ada. Makanya orang Arab kalau lihat orang Indonesia makan daging itu nyengir-nyengir apa, ngeledek atau nyengir, aneh. Jadi semuanya dimakan, masya Allah. Lah termasuk kikil. Iya, orang Arab enggak mau kikil. Orang Arab maunya daging. Baik. Nah, itu intinya begitu. Nanti bisa diperluas dengan tanya jawab. Kita kembali ke bulan Dzulhijjah. Tentu siapa yang berkorban
dianjurkan untuk fala yamassana min asy'arihi wa adfarihi. Tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya, satu, untuk menghadirkan suasana di tanah suci ke tanah air. Karena di tanah suci mereka saudara-saudara kita sedang menunaikan manasik. Tentu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Hadirlah suasana di sini, akhirnya menimbulkan rasa rindu ke tanah suci. Yang kedua, karena orang yang berkorban itu dibebaskan dari siksa neraka, seluruh anggota tubuhnya, supaya kuku dan rambut ikut terlibat, kalau bisa jangan dipotong. Selanjutnya, terakhir sebelum tanya jawab, agungnya bulan Dzulhijjah sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin khairun min hadihi al-ayyam yakni al-ashr." Tidak ada hari-hari siang-siang di satu tahun yang lebih baik daripada siang-siang ini. Maksudnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Seluruh amalan dilipat gandakan, hanya ada satu amalan yang bisa mengalahkan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Kharaja rajulun binafsihi wa malihi, seorang keluar mengorbankan nyawa dan hartanya berjihad dan tidak pulang kembali ke rumahnya karena dia tinggal nama. Hanya mujahid yang mati syahid di medan jihad yang bisa mengalahkan amalan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Baik, insyaallah cukup bagi bapak-bapak yang mau bertanya seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Kenapa? Satu dulu. Kalau kurban itu abdulnya disebut satu nama. Nah, ya. Alhamdulillah hujan. Berarti hujan ada jaket, enggak ada kelihatannya. Gimana, Bu? Ibu punya jaket? Sip. Helm aman kelihatannya. Ah, udahlah. Yang bawa motor pakai sepatu atau sendal tadi? Kan sudah peraturan. Kalau saya dari dulu naik motor nggak berani pakai sendal memang. Bukan karena takut polisi. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi pertanyaannya apa? Oh iya betul, disebutkan. Jadi gini, kurban itu ibadah keluarga. Kurban ibadah keluarga. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min Ali Muhammad. Ya Allah, terimalah seekor kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti seluruh istri Nabi mendapatkan pahala sama dengan yang didapat oleh Rasulullah. Nah sekarang istri Nabi berapa? 9, mau ditambah atau dikurang? Ini bisa ditawar-tawar. Berapa? 12. Yakin mau ditambah lagi? Jadi bisa 13, bisa 11, bisa 9. Nah, gitu. Jarak jauh maksudnya gimana ini? Oh, gitu. Disebut 13 berarti total wanita yang dinikah Rasul ada 13. Kalau ada yang mengatakan 11, berarti ada 2 yang dicerai. Jadi jangan kaget kalau ada ustaz cerai. Lu ustaz kok cerai? Nabi cerai, Ismail juga cerai. Kalau ada yang 9, berarti 9 orang ini masih hidup di saat Rasulullah wafat. Ketika beliau wafat, yang masih hidup 9. Berarti Rasulullah ditinggal 2 orang, Khadijah dan Zainab Ummul Masakin. Disebut Ummul Masakin karena rajin memberi makan bagi orang miskin. Berarti seekor kambing ini 9 istri beliau dapat pahala. Maka keliru kalau ada istri mengatakan, "Pak, awas, namaku tahun ini yang disebut." Ya udah, namamu yang disebut. Akhirnya anaknya, "Aku dong." Nah, tahun depan yang benar cukup kepala keluarga. Istri tidak usah disebut dan mereka mendapatkan pahala yang sama. Kecuali
Kalau istri yang ikut bekerja kemudian membeli seekor kambing, itu pahala dia sendiri. Suami enggak dapat. Anak enggak dapat. Anak dapat kalau dari bapaknya yang berkorban. Udah. Siapa? Ada ibu-ibu yang bertanya. Mana? Kenapa? Istri beli kambing. Iya, korban. Tapi suami tidak tahu. Suami tidak? Tidak tahu. Tapi nanti, itu duit punya siapa? Istri. Punya istri ya. Istri ya. Terima kasih dia suaminya. Uang dari suami aja. Karena dari kamu kan. Jadi Pak Baliut ini. Tar. Coba ibu telpon dulu orangnya. Nanti baru nanya dulu. Baik, berarti masuk kepada hadis idza anfaqatil mar'atu min mali zaujiha min ghairi mufsidatin. Seorang wanita bisa berinfak dari harta suami tanpa merusak kebutuhan suami. Maka suami dan istri dapat pahala. Jadi ibu dapat dikasih duit belanja. Tapi pinternya ibu nawar kan, abang-abang kan suka ditawar-tawar itu. Akhirnya lumayan, harusnya 10 ribu, ternyata hari ini 9 ribu, 1.000 di tabung. Akhirnya terkumpul 1 tahun bisa membeli seekor kambing. Siapa yang dapat pahala? Suami dan istri. Di kitab Bulughul Maram di bab nafkah, bagian dari pembahasan nikah. Kalau dari istri sendiri suami tidak dapat. Itulah bedanya ya Bu ya. Bedanya status harta suami dan harta istri. Berarti hukumannya ke sama istri bukan suami. Kalau dari duitnya siapa? Istri. Lah tadi kan duitnya suami. Sekarang episodenya beda. Ya, istri jahit. Misalnya kan dari hasil jahit dia bisa beli kambing ya buat istri sendiri, suami enggak dapat. Terserah Bu, tanya kepada malaikat yang nulis pahala lah kalau gitu mah, saya enggak tahu. Jadi kesana kemari pertanyaan. Kalau uangnya dari anak-anak boleh enggak, Pak? Oh, jadi gini, pembiayaan. Nah, saya berikan contoh lah begini. Saya pengurus masjid mendapatkan seekor sapi dari PT atau perusahaan tertentu. Itu statusnya bagaimana? Saya tidak bisa menjawab, tapi saya anjurkan, saya kasih contoh, perusahaan herbal, produsen herbal plus punya toko-toko banyak. Saya ngisi pengajian setiap hari Rabu pagi, jadi seluruh karyawannya kan wajib ngaji. Nah, tiap tahun ada 5 karyawan yang diberi 3 juta oleh pemilik perusahaan. A, B, C, D, E, tahun ini kalian berkorban. Ini 3 juta. Berarti bukan atas nama perusahaan, tapi atas nama pribadi. Kebaikan dari perusahaan yang punya perusahaan memberikan pembiayaan. Boleh tidak dengan cara seperti itu? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya akko Rasulullah al-Hasana wal-Husaini kapsan-kapsan. Rasulullah pernah mengakikohi cucunya Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing. Akikoh itu kan tugas Ali sebagai bapaknya, tapi ternyata Rasulullah yang mengeluarkan harta itu membiayai Ali bin Abi Thalib. Berarti pembiayaan buat orang lain boleh. Dalil yang lebih jelas, laki-laki datang tergopoh-gopoh, ya Rasulullah halaktu, celaka aku ya Rasulullah, wa ma ahlakaka, kenapa kamu ngomong celaka? Waqa'tu imra'ati nahara Ramadan, siang-siang begini baru saja aku bersetubuh dengan istriku. Kata Rasulullah, sum syahraini mutatabi'aini, ya sudah, nanti saum 2 bulan berturut-turut. Ampun ya Rasulullah, 2 bulan, ini hari pertama. Jadi gak tahu ini luar biasa.
hari rakabah, ya sudah, bebaskan budak. Ampun ya Rasulullah, saya tidak punya budak. At'im sittina miskina, berikan 60 fakir miskin makanan. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ini miskin apa ini? Saya kurang tahu. Akhirnya apa? Rasulullah diam karena tidak punya jawaban. Laki-laki ini juga bingung, apa hukuman yang akan saya terima? Tiba-tiba seorang laki-laki terhuyung-huyung membawa sekeranjang kurma. Ya Rasulullah, mana orang tadi? Biar orang ini membagikan satu keranjang kurma ini untuk 60 fakir miskin. Laki-laki dipanggil, bawa ke kampungmu, bagikan kepada 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, satu-satunya orang miskin di kampung itu cuma saya. Ya sudah, buat makan kamu sama istrimu. Berarti kan pembiayaan itu bisa. Nah sekarang bapaknya berkorban, terus miskin, anaknya ingin pengen bakti. Pak, nih 3 juta. Silakan berkorban. Boleh tidak? Boleh. Enggak masalah. Jadi bapak berkorban dibiayai oleh anak. Selesai. Satu pertanyaan lagi. Kenapa? Ya boleh saja iuran lah. Tapi yang tidak bisa adalah ketika iuran seekor kambing, iuran satu kelas. Kan gitu kan, di sekolah-sekolah begitu. Sekolahan kan begitu. Itu satu kasyatu lahmin. Kambingnya bernilai sedekah bukan kurban. Tapi sudah bagus. Ya wajarlah. Cuma jangan berharap pahala kurban. Pahalanya pahala sedekah. Ya. 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 Oh ya, jadi gini. Disunahkan saum tanggal 1 sampai 9. Meskipun kita kan bingung, satunya ke mana, 9-nya mana? Besok ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Sampai hari ini saya belum berani memberikan jawaban pasti. Karena dua-duanya berargumen, dua-duanya dikeluarkan oleh para ulama. Kumpulan ulama yang terkumpul di OKI, organisasi negara-negara Islam, itu Arafah, Saum Arafah, Idul Adha, kaitannya dengan yang di tanah suci. Tapi saya Utsaimin, fatwanya keluar juga dulu, saya sudah baca. Jadi gak ada kaitan antara Idul Adha dengan yang di tanah suci. Silahkan kalian berhari raya kurban mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Tapi hebatnya di medsos katanya, masya Allah, saring serang mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek. Padahal dia bukan ustadz, dia dapat itu juga dari share, nyalah-nyalahkan yang lain. Itu gak benar. Jadi ibu-ibu jangan ikut terpancing, ikut debat-debat yang gak penting itu. Nah nanti begitu tanggal 10 tidak saum. Kenapa? Ini Idul Adha, ini hari raya. Ah saya pengen saum lagi. Ingat 11, 12, 13 Rasulullah bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Nah begitu selesai tasyrik 11, 12, 13 silakan saum lagi sesuai dengan yang bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan. Insya Allah cukup. Alhamdulillah hujan semakin deras. Wassalamu. Kenapa? Nanya ulang. Kenapa? Udah ditelepon yang tadi. Prokontra. Aduh. Jadi gini, bahtera rumah tangga itu bermasalah kalau masing-masing suka itu sembunyi-sembunyi, itu bermasalah. Seperti begini, saya kalau pulang itu yang menyiapkan uang untuk bapak dan ibu saya, oleh-oleh itu istri saya. Nah untuk ibu mertua saya yang mempersiapkan adalah saya. Begitu sampai dulu ke rumah saya,
istri saya nyodorkan nih duitnya nih oleh-olehnya. Tapi kalau saya datang ke rumah ibunya istri, duit saya sodorkan, oleh-oleh yang saya juga yang menyodorkan. Sehingga apa? Tidak ada dusta di antara kita. Kenapa? Iya. Jadi tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain. Termasuk suami takut setruk gajinya diketahui istri, ini bermasalah juga. Biasa-biasa saja. Tidak perlu takut setruk gajinya diketahui oleh istri. Nah, termasuk tadi sembunyi-sembunyi, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kenapa harus marah? Kalau bisa suaminya sodorkan hadis di Bulughul Maram di bab nafkah, Bu. Nah, itu repot, udah selesai. The end itu namanya. Kalau enggak ngaji ya udah enggak iya. Ganti suaminya dulu. Ya, saya tidak berharap ganti suami karena ada beberapa anggota pengajian kita dengan izin Allah berhasil memberi hidayah kepada pasangan hidupnya. Contoh, kepada ibu-ibu tolong ini saya kasih bocoran. Laki-laki itu karakternya egois, mau menangnya sendiri dan gengsian. Itu peluangnya pasti ada. Maka ibu jangan, Pak ngaji dong biar dapat hidayah. Oh insya Allah gak akan ngaji. Jangan dengan kalimat seperti itu. Nah, tetangga kita Bu, suaminya gak ke masjid, sholat juga sering terlambat. Bagaimana istrinya bisa mendakwahi suaminya? Suaminya sering nonton TV. Di meja dia nonton, diletakkan buku dengan judul Malam Pertama di Kuburan. Oh, mantap. Itu teman saya memang kalau menerjemahkan buku dari Arab, itu cover judulnya diganti Bu. Cover judulnya diganti. Dan istri tidak mengatakan, Pak baca ini, nanti Bapak kalau mati kan situasinya seperti, oh insya Allah gak akan dibaca, taruh aja. Ternyata si suami iseng-iseng buka satu persatu, akhirnya dibaca sampai akhir. Alhamdulillah sekarang jenggotnya melambai-lambai. Luar biasa. Jadi suami itu kalau mau memberikan dakwah, caranya jangan ada kalimat perintah, kalimat nyuruh, jangan. Begitu ya Bu. Ini bapak-bapak yang di depan itu begitu karakternya secara umum, begitu menurut ilmu psikologi seperti itu. Ada potensi seperti itu. Ya ada egoisnya tetap. Ada sombongnya, ada apa namanya gengsinya. Ada. Baik, cukup insyaallah. Wassallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.